Wow, ular. Ya. Besok ya. Assalamualaikum sobat-sobat kabuk, kawan-kawan semuanya. Jadi gini loh. Saya habis nganter anak les renang, terus ketika saya berjalan menelusuri jalan itu, saya melihat beberapa bonsai. Bahan bonsai ya. Yang ada di pinggir pantura seperti ini, dan kebetulan ini saya masuk gang, ini gang ya, malah ditutup. Ini dulu ini bekas pabrik, terus ditutup. Saya masuk ke lorong ini, nggak tahu saya mau ngapain, tapi yang jelas coba saya perlihatkan ada bahan apa aja, ada pohon apa aja yang bisa dijadikan bonsai. Kita jalan-jalan pagi ini, pagi banget, masih remang-remang seperti itu. Lanjut video, saya balik ke depan. Nah kalau selokan seperti ini yo biasanya yo hilang-hilang. Nah ini hilang-hilang, atau mungkin itri, bunut, atau jenis lainnya itu pasti ada. Ini di belakang ya, di belakang toko-toko itu iwae oke, iwae gerak-gerak seperti ini. Saya juga sebenarnya bawa gunting. Gue nak menawan tu sih tapi tak kuat sih san. Ya ni wae oke. Mantep lah. Ini sebenarnya mancing nggak suwanang ni jadi. Posisinya, nah sebelah sana itu pantura. Awar-awar ada. Tapi nggak tahu ini belum kelihatan yang. Ya kita ngambil yang kecil-kecil aja lah nanti kalau memang ada ya. Kalau yang besar belum dulu. Kalau kecil-kecil aja di sini. Jadi kalau mungkin yang sebelah sana itu oke ini. Yang nempel-nempel tembok itu loh. Buahnya. Karena di situ pabrik ya. Ini kalau di sekitaran pinggiran kini yo, tak lihat-lihat sampai sana kalau belum ada. Ini kita udah di perbatasan Batang dengan Kalongan. Banyak aja kue hilang-hilang. Ya tanaman-tanaman gulma ya, kebanyakan gulma ya. Ke sini hilang-hilang lagi. Ini tuh kalau hilang-hilang banyak sangat malah. Saya nyari-nyari yang jenis-jenis tikus ini, kalau ada kan lumayan ya, kecil-kecilan aja, nggak usah yang gede-gede. Di pohon tembok-tembok seperti itu biasanya. Ini hilang-hilang lagi depan kita. Ini nggak ada, biasanya yang nempel-nempel. Ada geringin lokal, cilik tapi koyok eh. Nanti ke sana, kita wis tekan kene iki. Ini biasanya gue cah nom-nom kayak nak dalam mingguan do pacaran nih kene. Waduh, sangat kok, tuh mabuk nih kene ya. Ngoplos dulu. Biasa ya tempat-tempat seperti ini itu, wajar.
kecil, nempel di tembok, kalau kayu sih. Ya gitu ya. Ringin, tapi gak kelihatan. Kasihnya bisa diambil ya. Panggilan. Ada lagi nih, kecil nih. Oh bukan. Nah ini teh-tehan. Iya, sama. Ini juga bisa diambil. Kecil juga ya. Gede ternyata. Cuma biarnya dipotong. Udah masuk tuh. Udah masuk ke dalam. Di sana memang untuk saluran-saluran ini ya kayak gini, beringin, bunut itu banyak. Tapi kalau hanya kayak gini malah nanti misalnya tak ambil malah tak sia-siakan. Jadi kita benar-benar nyari karakter aja. Banyak ya. Oke, lanjut dah. Lanjut, kita pindah lokasi. Kita masih di samping Pantura ya. Dulu sini itu ruko-ruko JNT ini, karena saya masih ingat sering kirim paket sini. Nah, yang menarik ketika saya lewat adalah ini. Nomor sini. Urip ning kene. Dan ini tuh oyotnya harus menjalan loh. Sampai sini nih. Ini kan pohon apa namanya? Gak ngerti jenis pohon apa aku. Nah ini oyotnya wis masuk. Ini terus karena berjalannya waktu ya. Nah, ini akhirnya dia menjalan. Kayaknya akhirnya sampai sini nih. Ada tuh pulang nih. Bisa diambil. Ini oyote. Dua ekset bisa ini. Nah kan. Kalau kayak gini pasti hidup. Ini bisa kita ambil lagi. Sama ininya ya, pelepasnya. Kok pelepas apa jenisnya lah? Itu loh. Medianya ini bisa nanti ditanam. Buat mame-mamean bisa ini. Oh, ada yang kocok yang ini bahkan. Kalau kucing ya, bus, bus, unik ya, ya unik ini, bus, udah makan belum? Ini unik nih, ya. Nanti kita pot kecil gitu aja. Akarnya malah kayak ginseng.
plastik gak sih? Hanya di plastik dulu. Gak usah gua alat. Oke, kita dapat satu. Lanjut. Bagus. Bagus. Nah, kalau ini sudah hampir terminal Pekalongan ya. Kalau di sini saya sering ngambil video. Wahong banyak di sini. Di dalam tapi untuk wahongnya. Kalau di dalam sana, gone banyak gunung. Kayu baloknya gede banget. Ke sini cek lagi ya. Kalau kita mau lebih detail ya, maksudnya ngecek-ngecek ya, kemungkinan kok yang masuk-masuk tembok itu biasanya bagus. Ini tumben nih banyunya gede. Ini kalau banyu apa airnya kecil sih enak, tapi ini kebetulan banyunya lagi santer-santernya, jadi angel dulu ya guys sih. Nane jero kono. Oke, pol oke. Tapi horor. Tapi gede. Menjulung sampai ke bawah. Angel gitu wae itu. Kalau kita mau turun, panen. Sudah pada masuk ke batu. Awang-awang juga ada. Banyak sih untuk tanaman-tanaman lainnya di sini. Terima kasih Rabu, Rabu Bonce, kawan-kawan Rabu, sobat-sobat Rabu semuanya yang setia menonton video ini. Kayaknya video saya akhiri ya untuk saat dulu kita akhiri. Aslinya jika kita yang pinggir dalam ini ke olah kasih iki bukian di Singapura loh. Wah ada kewane oleh kasih juga kayak gini ini. Nah ini oleh biji kok wapi ini. Apa saja? Oke, kita lagi aja ya video ini ya. Kita sambung kapan-kapan. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah like video ini. Saya doakan jenengan tetap selamat dunia akhirat. Salam santun, salam hormat, salam sobat Rabu Indonesia.